Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara semuanya. Oke, sebelum memulai video yang satu ini, seperti biasa dan harus selalu kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang masih kita terima sampai saat ini. Dan untuk saudara-saudaraku juga, aku mau ngingetin yang mungkin belum subscribe, bisa di-subscribe terlebih dahulu biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan yang kali ini, nah langsung saja, jadi pada hari ini aku sudah bersama mobil yang mobil kecil modelnya dan dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, jadi yang kali ini adalah mobil Mirage dan dia ini tahun 2012. Tapi untuk mobil yang satu ini kondisinya masih sangat terawat dan untuk kilometernya juga masih tergolong rendah, yaitu masih 50 ribuan. Nah, untuk Anda yang emang sedang mencari mobil untuk digunakan secara pribadi, digunakan sendiri, mobil kecil dan masih dengan harga yang terjangkau, BBM hemat, mobil yang satu ini bisa menjadi solusinya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, boleh simak terus video yang satu ini. Saudara-saudara semuanya, sekarang kita akan ngecek yang pertama, yaitu bagian eksterior mobil. Kita lihat gimana sih kondisi fisik dari mobil ini. Nah, kita akan lihat dari tampilan depannya. Di sini untuk headlamp utama. Kayak di sini kondisinya masih bagus, nggak pecah. Untuk kelistrikannya juga normal. Nah, di bagian bawah mobil ini dilengkapi dengan fog lamp. Nah, terus di bagian tengah di sini ada list chrome sedikit, dan di bagian bawah untuk bagian bumper kondisinya masih utuh. Sekarang kita lihat ke bagian samping, dan di sini kita akan cek terlebih dahulu bagian kaki mobil. Nah, di sini dia untuk kondisi dari bannya masih cukup tebal dan siap untuk langsung digunakan. Terus di bagian atas untuk bagian spion, di sini dilengkapi dengan lampu spion. Di sini kondisinya juga masih bagus. Nah, lalu untuk bagian samping, kita cek salah satu bagian kerangka dari pintu samping mobil. Di sini untuk kerangka pintu samping kondisinya masih lempeng. Nah, untuk pintu yang lainnya juga, karena mobil ini bebas dari insiden abrak maupun banjir. Nah, lalu untuk bagian belakang mobil, di sini untuk lampu kondisinya masih bagus, nggak ada pecah. Nah, untuk bagian bumper belakang juga kondisinya masih utuh. Saudara-saudara sekalian, sekarang waktunya kita cek ke bagian interior mobil Mirage. Nah, gimana sih kondisinya? Kita akan mulai dari tampilan depan, yaitu bagian dashboard. Oke, di sini untuk dashboard kita lihat masih terawat, bersih, juga rapi ya. Dan untuk hiburan, nah kita lihat di bagian tengah terdapat head unit. Untuk bagian atas yaitu ada panel AC. Di bagian tengah di sini terdapat tip. Dan ini untuk pengaturnya, di sini normal untuk fungsi dan suaranya. Dan di bagian bawah terdapat pengatur AC digital. Dan untuk bagian setir kita lihat di sini. Oke, jadi di bagian setir ini dilengkapi dengan sistem keamanan SRS airbag, dan untuk setir kondisinya masih terawat, masih bagus. Nah, untuk mobil ini dia di sini nggak posisinya nggak dinyalakan, tapi untuk kilometernya 50 ribuan. Dan untuk mobil ini dia juga mobil rawatan. Di sini tersedia service record mobil. Ini service record dan buku panduan komplit di sini. Okay. Nah, untuk mobil ini dia transmisi automatic. Lalu untuk mobil ini dia kelistrikannya juga normal, seperti di bagian power window di sini. Ini normal. Oke, okay. Dan kita lihat ke bagian jok selanjutnya. Oke, okay, jadi di sini untuk jok dari mobil ini dia udah jok kulit dan di sini masih bagus dan terawat. Untuk bagian yang depan di sini cukup nyaman untuk diduduki. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Jadi di baris kedua, walaupun dia mobil kecil, tapi bisa dibilang ini masih cukup luas dan nyaman untuk diduduki. Dan untuk mobil ini kondisinya bersih terawat. Untuk bagian langit-langit di sini juga bersih terawat. Dan untuk AC-nya juga kondisinya masih dingin.
dan keseluruhan mobil bagian interiornya ini nyaman dan siap pakai. Nah, lanjut nih kita ke bagian mesin dari mobil Suzuki Mirage. Jadi di sini untuk mesin sudah dinyalakan dan suara normal. Dan mobil ini kita lihat di sini untuk radiator normal, untuk akinya juga normal, dan untuk oli nggak ada kebocoran. Di sini mobil kondisinya sehat dan bebas insiden nabrak maupun banjir. Dan di sini kita akan cek sekaligus ke bagian kerangka dari ruang mesin. Nah, untuk kerangka di sini untuk kondisinya lempeng. Terus kita ke bagian apron. Nah, di sini juga kondisinya lempeng dan di sini tersedia peredam mesin. Dan yang menarik dari si mobil Suzuki Mirage ini, dengan harga yang terjangkau Anda juga bisa mendapatkan mobil yang sangat hemat BBM, yaitu konsumsi BBM yang ia isi yaitu sekitar 1:16 bahkan sampai 1:17. Nama Husni Daro, ya kan, dari PT Mandiri Citra Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda membeli unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila membutuhkan kami, bisa telepon 08-01-00-841 atau website kami www.kirimobil.com.id.
Gimana nih saudara-saudara sekalian? Jadi tadi kan kita udah ngecek kondisi fisik dari mobil yang satu ini. Mobil Suzuki Mirage tahun 2012, pemakaian 2013, transmisi automatic. Dan mobil ini tadi kita udah lihat kondisi fisiknya, bagian bodi masih oke untuk digunakan, masih mulus dengan cat berwarna merah yang elegan. Dan untuk bagian interior juga masih nyaman, rapi, AC dingin, dan untuk mesin kondisinya masih sehat. Apalagi mobil ini itu kilometernya tergolong masih rendah, masih 50 ribuan dan BBM-nya sangat hemat. Jadi kalau misalnya saudara-saudara sekalian berminat dengan mobil yang satu ini, tunggu apa lagi, bisa hubungi kita. Dan oh ya, ada yang ketinggalan, yaitu surat-surat dari mobil ini. Jadi untuk surat-suratnya di sini komplit, BPKB ada, STNK, dan untuk service record juga tersedia, kunci serep juga tersedia. Untuk pajak dari mobil ini juga masih sampai tahun depan, yaitu bulan 1, dan untuk pajaknya sekitar 2,7 jutaan. Jadi mobil ini adalah mobil yang ekonomis nih. Nah, kalau misalnya saudara-saudara sekalian berminat dengan mobil yang satu ini, tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan, hubungi ke nomor telepon kami untuk keep mobilnya, dan kalau terjangkau bisa juga cek langsung ke alamat kami. Semoga video mengenai mobil Suzuki Mirage yang satu ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk saudara-saudaraku semuanya. Dan mungkin ada juga saudara-saudaraku yang lainnya ingin cek stok mobil kami yang lainnya, kita punya playlist yang bisa dilihat di playlist yang satu ini. Sekian dari saya, mungkin ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, dan kalau membutuhkan orang lain bisa nih ini video di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.